Terkait dengan strategi kemenangan di Pilpres nanti, tetap konsentrasi, jangan sampai hanyut menanggapi berita-berita hoak yang memfitnah menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden urut 2. Demikian hal itu diungkapkan oleh Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 kepada relawan pemenangan, saat hadir di Abadi Convention Center Kota Jambi, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023. Ia juga mengingatkan agar tidak terlena dengan hasil survei yang bagus, meminta seluruh tim untuk terus bekerja keras. Dirinya bertekad akan melanjutkan pembangunan dan program yang sudah ada, tidak ada nama perubahan, hanya keberlanjutan dan penyempurnaan. Relawan pemenangan Prabowo Gibran, Sekretaris DPD Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara RPDN Provinsi Jambi, Antonius mengatakan, akan bekerja keras untuk pemenangan calon presiden dan wakil presiden urut 2, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, relawan RPDN Provinsi Jambi telah terbentuk di beberapa kabupaten, kota, yakni DPC RPDN Kota Jambi, DPC RPDN Kabupaten Batanghari, DPC RPDN Kabupaten Sarolangun, DPC RPDN Kabupaten Tebo, DPC RPDN Kabupaten Merangin, serta DPC RPDN Kabupaten Kerinci. Dari Jambi, Tim Liputan, melaporkan.